lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Thank you.
pun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ajarku percaya hanya kepadamu. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Rindu selalu kau bersamaku. Tetaplah Allah selamanya. Hidup matiku menjangkar dalammu. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama kami. Berbagi kecintaan pada musik dan lagu. Untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan, daftarkan dirimu di Open Recruitment Rehoboth Worship Gelombang 2. So, jangan ketinggalan ya. God bless! Kamera roll. Halo guys, nama gue Timothy. Gue sebagai ketua tim kreatif RCC. Hai, nama gue Chris dari tim hospitality di RCC. Halo guys, kenalin gue Regina, gue dari tim praise and worship dan kreatif RCC. Gue Felix, gue salah satu worship leader di RCC. Hai, kenalin gue Bella, gue di RCC sebagai usher, singer, dan gue juga ngebantu-bantu di tim kreatif. Hai, nama gue Angel, gue sebagai tim multimedia di RCC. Retreat menurut gue merupakan momentum dimana lo dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin senasib sama lo. Mereka mungkin bukan orang yang sempurna, tapi mereka mau belajar. Seperti kita merecall diri kita kembali. Tempat di mana kita bisa berkumpul dengan orang-orang baru, dan itu kita bisa bareng-bareng, happy-happy bareng, have fun bareng. Dan tentunya tujuannya ya satu, yaitu bertumbuh untuk Tuhan. Sepuluh. Seratus. Karena retreat adalah satu kegiatan yang menyenangkan dan mengasihkan. Misalnya dalam aktivitas sehari-hari kita kan pasti banyak kesibukannya. Mungkin ada sekolah, ada yang kerja, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita retreat itu kita benar-benar fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Retreat ini tuh tempat di mana kita mencari komunitas, mencari teman-teman baru. Karena banyaknya ada orang-orang baru di sana, jadi kita bisa mengenal satu sama lain. Dan mereka cerita sama kita, kita saling tukar pikiran. Nah, itu tuh yang membuat kita kayaknya, ini nih sesuatu yang baru gitu. Berubah banget sih. Banyak. Sebelum ikut retreat, gue nggak tahu apa alasan gue harus hidup benar. Tapi setelah gue ikut, gue dididik, gue diajar, dan gue paham. Gue gak pernah jalan sendiri, gue gak berjuang sendiri. Gue punya Tuhan gue punya teman-teman perjuangan gue. Abis retret, iman gue tuh sangat berkobar-kobar, sangat haus akan firman. Mana gue tuh kadang suka gak terlalu mentingin hal-hal kecil. Yaudah nyepelein aja gitu loh. Dan semenjak ikut retret, kayaknya lewat dari hal kecil tuh Tuhan hitung gitu loh. Makanya dengan adanya retret itu gue belajar dari situ sih. Dimana gue terus memposisikan diri untuk berhati-hati gitu. Dan akhirnya dari situ juga gue menyadari betapa pentingnya retret, karena di sini kita benar-benar diubah, ditegaskan kembali untuk melakukan perubahan karakter dari buruk ke arah yang lebih baik. Tentang kerohanian, apa yang harus gue lakuin dan apa yang tidak boleh gue lakuin, dan itu semakin bertambah. Nah, bro, sis, jadi koales ini artinya bersatu. Cuma mungkin pasti ada pertanyaan lanjutan.
Maksudnya bersatu apaan nih, kok? Makanya kita punya subtema. Subtema kita, deeper roots, stronger bonds. Akar yang lebih dalam dan bonding yang lebih kuat. Dengan retreat Coalesce ini, kita mau kuatin akar keimanan kita dalam Tuhan. Dan juga kuatin bonding kita sama teman-teman yang sebelumnya mungkin jadi teman gereja doang. Tapi setelah retreat ini kita pengen bukan jadi teman gereja doang, tapi jadi teman hidup kita bareng. So guys, di Camp Rehoboth College Community yang bertamakan Coalesce nanti, saya akan membahas mengenai bagaimana kita membangun komunitas yang bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Tentu itu adalah goal dari komunitas Rehoboth College Community itu sendiri. So teman-teman, jangan sampai kalian gak join, jangan sampai kalian gak ikutan, karena kita akan bertumbuh bersama, kita akan dijamah oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan yang pasti, kita bersama-sama akan berakar di dalam Tuhan. Kenapa kamu harus ikut Coalesce? Yang jelas, karena ini berasal dari komunitas yang keren-keren banget. RCC gitu loh, banyak orang-orang muda yang seru-seru pastinya. Jadi kamu bayangin 3 hari 2 malam sama orang-orang muda yang seru, sayang banget kalau kamu gak ikut. Yang kedua, akan ada sesi-sesi dengan pembicara yang, aduh, jam terbangnya, pengalaman hidupnya, dan hal-hal hikmat yang mereka punya, bakal sangat memberkati kamu. Dan yang ketiga, ngapain lagi kalau gak ke Coalesce, bener kan? So, see you di Retreat RCC dengan tema Coalesce. Bye-bye! Gimana nih guys? Penasaran kan? Makanya, gue ajak kalian semua ikutan Retreat RCC Coalesce dari 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Daftarin diri lo sekarang! Thank you.
hadir My Rehobot, aplikasi untuk mengakses fitur layanan GSKI Rehobot Kelapa Gading yang mencakup baptisan air, penyerahan anak, pernikahan, dan informasi terkini dari kegiatan yang ada di GSKI Rehobot Kelapa Gading. Segera daftarkan diri Anda dan nikmati kemudahan informasi serta layanan dari GSKI Rehobot Kelapa Gading. Download sekarang juga! Shalom saudara-saudari yang terkasih. Anda dapat menggunakan e-card jemaat pada aplikasi My Rehobot untuk mendapatkan benefit-benefit dengan tenan yang telah bekerja sama dengan aplikasi My Rehobot. Download sekarang juga. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Jemaat GSKI Rehobot Kelapa Gading, mohon perhatian Anda sejenak karena kami akan menyampaikan informasi penting seputar kegiatan ibadah sepekan. Ikuti doa pagi setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat dan doa malam setiap hari Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hadiri ibadah Waski Rehobot Kelapa Gading dengan tema Setia Dalam Panggilan bersama PDM Gunawan Chandra pada hari Rabu pukul 11 di Gading Kirana, Lantai 1. Ikuti ibadah dengan tema 24 Hour Service oleh Pendeta Dr. Buyung Kosa Putra pada hari Rabu pukul 17 melalui YouTube channel True.id. Ikuti ibadah Truth Lifestyle dengan tema Screen Time untuk Anak bersama Pendeta Dr. Frankie Chong pada hari Kamis pukul 17 di YouTube channel True.id. Young Adult dan Young Couples, mari bergabung dengan Home Community Church dengan tema The Righteous bersama Pastor Andris Yosua pada hari Kamis 22 Juni pukul 19 di Rehoboth Hall, Lantai 5. Mari bergabung dalam Sunday Service pada pukul 9, 11, dan 17.30 setiap hari Minggu di Rehoboth Hall Mall Arta Gading, Lantai 5. Jemaat yang terkasih, kini di bagian belakang ruang ibadah telah tersedia area duduk khusus bagi jemaat usia lanjut dan penyandang disabilitas. Jika membutuhkan bantuan untuk duduk, silakan menghubungi para pelayan yang sedang bertugas. Untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus, Rehoboth Kelapa Gading memiliki kelas Super Kids yang dikhususkan bagi usia 5-12 tahun setiap hari Minggu hanya di Sunday Service 2. Silakan mendaftar ya! Anda dapat follow Pendeta Dr. Erastus Sabdono di TikTok dan Instagram untuk mendapatkan konten yang berisi hal khotbah terupdate. Serta follow akun Instagram GSKI Rehoboth Kelapa Gading untuk mendapatkan informasi seputar program dan kegiatan ibadah sepekan. Bapak Ibu diimbau untuk datang tepat waktu dan mengisi kursi yang tersedia di lantai 5. Posisi toilet wanita tersedia di belakang area ruang ibadah ini, sedangkan untuk toilet pria berada di sisi kanan panggung. Bagi Anda yang membawa anak, diharapkan dapat mengikuti ibadah melalui ruang ibu dan anak di lantai 3 dan lantai 5.
Demikian informasi kegiatan ibadah sepekan yang telah kami sampaikan untuk Anda. Saya Amanda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang Bapak Ibu terkasih. Terimalah salam dari kami para pelayan Tuhan di tempat ini. Shalom. Bisa lebih keras lagi, shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama berjumpa sama Tuhan saat ini. Karena dengan begitulah hidup kita bermakna. Ini setiap kami yang datang Tuhan di hadapan-Mu. Yang mengaku hanya Engkau satu-satunya yang kami perlu. Perjumpaan dengan Engkau membuat kami memiliki makna hidup dalam dunia ini. Oleh sebab itu, lawat kami pribadi lepas pribadi saat ini. Mari pandang Tuhan, katakan sama Tuhan, ku datang. Ku datang Tuhan, membawa syukurku. Atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku, ku datang Tuhan membawa rinduku, kasih-Mu besar bagi nyata di dalam hidupku. Besar bagiku,
sepertimu hanya kau, hanya engkau yang berkata jadilah kehendakmu dalam hidupku Tuhan. Lepaskan segala sesuatu untuk mengikuti jejakmu Tuhan, supaya kami semakin seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang mau berjuang untuk menjadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami, hingga kami dapat menjumpai Engkau, karena dengan begitulah hidup kami bermakna dalam pandangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama Tuhan saat ini. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikku, membebaskan dengan apa ku balas Tuhan. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas sepatutnya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi tiada kasih seperti kasih-Mu bagi kami, ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku.
darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan dengan apa. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas, sepatutnya senang hidup bagimu, semuanya jadi duku ke depan. Harusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi segalanya bagi kerajaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagi segalanya bagi kerajaan. Segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Segenap hidup kami, kami mau persembahkan hanya bagi-Mu. Segalanya bagi Engkau, memberikan segalanya bagimu, yang memberikan segalanya bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Ini setiap kami Tuhan, yang bangkit berdiri memberikan hidup bagi Tuhan. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam ku bersedia hidupku. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam
dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ini kami yang mau berjuang bersama Engkau, menaruh hidup sampai habis di sini. Kami habiskan hidup kami mengabdi kepadamu, ya Bapa. Katakan sama Tuhan, Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai ke abadian, untuk tetap melakukan seperti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai ke abadian, janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai. Aku bersedia. Duduk kembali Bapak Ibu. Saat yang indah Engkau berkenan hadir di sini Bapak. Sebuah kehormatan bagi kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus.
mengingat pengorbananmu demi hidup kekal kami ya Bapa, melalui putra tunggalmu. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudusmu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Tolong rosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanku. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Mari bersama
pengorbanan Tuhan Yesus memperdamaikan kami dengan Bapa. Kami mau berlindung kepada-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, sertai hidup kami. Ku bawa hatiku
Kita berdiri bersama. Angkat hatimu. Lingkupi aku. Di dalam surga, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar Engkau berbicara. Mohon Bapa berbicara kepada kami. Engkau kuasai, Engkau cengkeram hambamu, hamba Tuhan Yesus Kristus dengan rohmu. Bapa, kami sambut firmanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, saudaraku, silakan duduk. Saudaraku sekalian, mari kita mengambil keputusan yang bulat. Mengambil keputusan yang kuat untuk menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup artinya bahwa Tuhan tujuan hidup kita satu-satunya. Kita hidup karena dan demi Dia. Karena memang kita hidup oleh Dia. Menjadikan Tuhan segalanya artinya
Dialah kebahagiaan kita. Kita bisa hidup tanpa siapapun, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup, artinya kita mencintai Tuhan lebih dari mencintai siapapun dan apapun. Bahkan mestinya kalau kita mencintai, mengasihi sesuatu atau seseorang, itu dasarnya karena kita mencintai Dia. Mencintai Tuhan itu indah sekali, saudara. Sebuah petualangan yang paling hebat di dalam hidup ini kalau seseorang bercinta dengan Tuhan. Dengan cinta yang benar. Perlu saudara berdoa. Harus saudara berdoa. Seperti yang saya sering lakukan. Buat aku mencintai Engkau Tuhan. Sebagaimana mestinya aku mencintai Engkau. Pimpin aku, bimbing aku, arahkan aku. Kondisikan aku jika perlu paksa aku untuk mencintai Engkau sebagaimana seharusnya aku mencintai. Saudara yang pernah jatuh cinta, saudara mengerti artinya menjadikan seseorang yang saudara cintai sebagai segalanya di dalam hidup saudara. Tidak heran kalau orang bisa melakukan apapun demi cinta, demi orang yang dia cintai. Mengapa kita tidak mengarahkan cinta kita ini kepada Tuhan sampai pada level di mana kita menjadikan Tuhan segalanya di dalam hidup ini? Percayalah, saudara tidak akan pernah menyesal dengan petualangan hidup ini. Petualangan bercinta dengan Tuhan. Bercinta dengan dunia itu bisa otomatis. Karena kita terkondisi atau dikondisi hidup dalam suasana dunia yang tidak mengenal Allah. Atau dunia yang tidak mau mengenal Allah. Kita hidup di lingkungan di mana manusia hampir semuanya mencintai dunia. Mencintai dunia, bercinta dengan dunia, itu bisa otomatis terkondisi sedemikian rupa. Sampai orang menjadikan sesuatu atau seseorang bukan Tuhan sebagai segalanya. Segalanya itu bisa uang. Bisa hobi, bisa seseorang, maksudnya manusia. Dan terkait dengan ini Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri, engkau tidak layak bagiku. Itu artinya kita harus menjadikan Tuhan segalanya. Kalau orang mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, mencintai orang tua, belum tentu mencintai Tuhan. Dan cinta yang diberikan kepada seseorang tanpa mencintai Tuhan itu rentan dan rapuh. Saudara bisa menyaksikan bagaimana pasangan pria wanita yang begitu menggebu-gebu dalam cinta, mengambil keputusan menjadi pasangan suami istri, tidak lebih dari 5 tahun kemudian gugur, saudara, pecah, cerai karena pengkhianatan. Orang yang mencintai pasangan hidup, mau menggebu-gebu sehebat apapun, mencintai orang tua sehebat apapun, mencintai anak sehebat apapun, tanpa mencintai Tuhan itu rentan. Orang yang mencintai orang lain, apakah itu pasangan hidup orang tua atau anak,
belum tentu mencintai Tuhan. Tetapi kalau orang mencintai Tuhan, dia pasti mencintai pasangan hidup. Dia pasti mencintai orang tua. Dia pasti mencintai anak dan cintanya kokoh. Sebab dia tidak takut terhadap pasangan hidup. Dia bukan takut kepada anak atau orang tua. Dia takut Tuhan. Karena takut Tuhan maka pasti bagi anak menghormati dan takut orang tua. Anak yang takut menghormati orang tua tanpa mengasihi Tuhan, bukan tidak mungkin ada saat di mana dia mengingkari hormat, takut dan cintanya itu karena satu dan lain hal. Bisa karena pasangan hidup, bisa karena situasi ekonomi dan keluarga yang dia bangun sendiri. Dan itu faktual, itu fakta nyata, itu fakta empiris. Saya mengajak saudara sebelum kesempatan ini berlalu untuk mencintai Tuhan lebih dari mencintai siapapun. Mencintai dunia itu otomatis terkondisi, tidak perlu pergumulan berat. Tetapi untuk mencintai Tuhan, kita yang harus mengkondisi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengkondisi diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mencintai Tuhan. Kalau kita tidak membuat hati kita membara mencintai Tuhan, kita tidak akan pernah mencintai Tuhan. Ini bukan berdasarkan teori, bukan berdasarkan apa yang orang bicara, tetapi dari apa yang saya alami dalam perjalanan hidup saya sebagai anak Allah dan sebagai pelayan Tuhan. Saya memilih mencintai Tuhan. Saya menggores hati saya sedalam-dalamnya untuk mencintai Tuhan. Sampai tidak bisa menarik cinta itu. Sampai cinta itu terbenam di dalam hati Tuhan. Karena aku membenamkan cintanya di hatiku. Pengalaman seperti ini tidak bisa dibagikan dengan kata-kata. Sebab saudara harus mengalami sendiri. Kalau saudara bercinta dengan Tuhan, menjadikan Tuhan segalanya di dalam hidup saudara, saudara menjadi kekasih Tuhan, itu berarti kekasih abadi. Tidak mungkin orang yang tidak menjadi kekasih Tuhan di bumi akan menjadi kekasih Tuhan di kekekalan. Tidak mungkin. Orang yang membangun kasih kepada Tuhan di bumi berarti dia meniti jalan kekekalan menjadi kekasih Allah di keabadian. Dan kalau saudara menjadi kekasih Tuhan, tahukah saudara bahwa orang-orang yang saudara kasihi pun akan terseret di kasih Allah. Saya berulang-ulang mengatakan saudara tidak bisa melindungi anak saudara 24 jam. Jangankan di luar negeri, walaupun dia tinggal serumah dengan kamu, kamu tidak bisa melindungi dia 24 jam. Tetapi kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan akan mengasihi orang yang kita kasihi. Tanpa kita minta pertolongannya, dia mengerti. Jangan saudara anggap remeh apa yang saya katakan ini. Jangan saudara tidak mengambil keputusan dan melangkah. Sebelum hatimu beku, keras, seperti hati yang serosis, tidak lagi memiliki kelenturan untuk diubah. Karena sudah terikat dengan dunia. Mumpung saudara masih bisa membuat hatimu lentur dan mengarahkan parabola hatimu ke surga kepada Tuhan Yesus, lakukan mulai hari ini. Lakukan saat ini. Jangan tunda. Jangan mengatakan nanti kalau ada waktu yang baik. Waktu yang baik bukan dinantikan. Waktu yang baik engkau ciptakan. Waktu yang baik Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita meraihnya. Haleluya.
tidak ada orang lebih hebat dari kekasih Tuhan. Tidak ada orang yang lebih hebat dari seorang yang menjadi kekasih Tuhan. Anda mungkin kagum melihat seorang konglomerat dengan harta yang berjumlah ratusan triliun. Mungkin Anda kagum dengan seorang pejabat yang agung di mata manusia, memiliki kekuasaan dan prestasi dalam dunia politik dan pemerintahan. Tapi mereka tidak ada artinya dibanding seorang yang menjadi kekasih Tuhan. Tidak ada prestasi yang lebih mulia. Tidak ada prestasi yang lebih mulia. Tidak ada prestasi yang lebih unggul dari prestasi seorang yang mampu mencapai hati Tuhan. Sampai Tuhan berkata, engkau di hatiku, karena aku tahu aku di hatimu. Tuhan merasa, di hatimu ada siapa, Tuhan tahu. Dia bukan hanya Maha tahu, dia juga merasa. Karena Tuhan punya perasaan, dan Tuhan menikmatinya. Tuhan tahu ketika saudara mencampakkan dia dan menganggapnya dia tidak bernilai. Karena engkau menganggap ada sesuatu atau seseorang lebih bernilai dari Tuhan. Dan itu saudara lakukan setiap hari. Tapi dalam panjang sabarnya, Tuhan menanti saudara bertobat. Kalau saudara membaca kitab Amos, saudara menemukan pengkhianatan bangsa Israel kepada Allah. Bangsa Israel digambarkan seperti perempuan sundal, melacur diri. Dan itu sangat melukai hati Tuhan. Tetapi Tuhan mau menerima kembali. Tuhan mau menyambut kembali istri yang tidak setia, yang menjadi perempuan sundal ini. Tuhan mau menerima saudara, walaupun saudara telah berkhianat kepadanya. Tapi kalau kesempatan ini saudara tidak gunakan, saudara akan kehilangan kesempatan sampai selama-lamanya. Hati-hati. Jangan menunggu waktu yang baik. Karena waktu baik hari ini, saat ini. Firman Tuhan mengatakan jangan keraskan hatimu. Seperti ketika ada di padang gurun bangsa Israel. Tuhan tidak menginginkan seorang pun tidak mencapai Kanaan. Tetapi sebagian besar dari bangsa ini tidak mencapai Kanaan. Bukan karena Allah tidak sanggup. Bukan karena Allah tidak mampu. Tapi karena bangsa itu mengeraskan hati, saudara. Jangan ditipu dengan ajaran yang salah. Seakan-akan kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara otomatis masuk surga. Tuhan tidak akan memasukkan ke rumahnya pengkhianat-pengkhianat. Tuhan tidak akan memasukkan ke dalam rumahnya orang-orang yang mengkhianati dia, yang tidak setia. Coba tengok hatimu, tengok dirimu, periksa, introspeksi. Saudara kira-kira sudah setia kepada Tuhan atau belum? Kedatanganmu ke gereja ini bukanlah ukuran Anda sudah setia. Karena kesetiaanmu diukur dari detik ke detik, dari menit ke menit. Kesetiaanmu diukur dari jam ke jam, hari ke hari. Seberapa saudara benar-benar menempatkan Tuhan di hatimu. Engkau bisa menempatkan Tuhan sesaat di gereja. Setelah itu engkau melepaskannya dan engkau menempatkan yang lain di dalam hatimu. Engkau berkhianat. Mungkin yang kau tempatkan itu bukan sesuatu atau seseorang. Masalah-masalah hidup juga bisa membelenggu hatimu. Engkau lebih fokus pada masalahmu daripada engkau fokus kepada Tuhan.
Jangan jadikan Tuhan hanya menjadi penolong, pelindung. Jelas dia penolong kita satu-satunya. Jelas dia pelindung kita satu-satunya. Tetapi jadikan dia kekasihmu. Kekasih kita. Jadikan dia segalanya dalam hidupmu. Sehingga engkau berkata kepada temanmu kalau engkau ditanya apa hobimu. Hobiku Tuhan. Apa kegemaranmu? Tuhan. Apa yang paling kau sukai? Tuhan. Apakah ada yang lain? Tidak, hanya Tuhan. Bagaimana istrimu? Karena Tuhan aku mencintai dia. Karena Tuhan aku menghormati orang tuaku. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Engkau tidak mencintai Tuhan dengan benar, engkau mengkhianati keluargamu. Engkau tidak mencintai Tuhan dengan benar, engkau mencelakai orang-orang yang engkau kasihi. Engkau tidak mencintai Tuhan dengan benar, engkau mendatangkan malapetaka celaka bagi dirimu dan bagi orang yang engkau cintai. Bisa apa kamu melindungi mereka? Tuhan dengan lengan kuatnya yang bisa melindungi mereka. Jangan meleset. The only person we need, God. God only. Hanya Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan yang besar. Tidak ada yang bisa menyentuh engkau kalau engkau menjadi kekasihnya. Engkau tidak membutuhkan uang untuk mencintai dia. Tidak butuh pendidikan tinggi, penampilan atau perawakan. Engkau hanya punya hati yang kau angkat dan berkata, aku mencintai engkau Tuhan. Dan aku mau mencintai engkau. Kau bisa berikan uangmu. Kau bisa berikan tenagamu, pikiranmu, perasaanmu untuk Tuhan. Tapi itu ada batasnya. Yang tidak terbatas adalah hatimu. Hatimu. Hatimu yang kau persembahkan tanpa batas. Jangan tunda. Hari ini saudara harus bertobat. Kau harus kobarkan hatimu. Bukan karena saya atau demi saya. Karena firman-Nya dan demi keselamatanmu. Demi kasih Tuhan yang dicurahkan kepada kita yang kita tidak akan sia-siakan. Kasih kepada Tuhan harus kita pelihara. Kita jaga. Saya belum tua sekali, tapi saya cukup tua. Dan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, mungkin saya lebih panjang dari sebagian besar saudara. Atau mungkin dari semua saudara. Maksud saya, Anda boleh lebih tua dari saya. Tapi umurmu yang panjang itu telah banyak kau sia-siakan untuk memikirkan yang lain. Tapi sejak muda, jatuh bangun saya berjalan dengan Tuhan. Dan saya mempelajari hal-hal yang bisa saya bagikan kepada jemaat. Yang untuk jemaat saya menjadi susternya. Saya beritahu cinta itu harus dijaga. Karena setan mau merebut. Dan memberikan opsi-opsi. Dia akan menunjukkan keindahan menjadi kompetitor-kompetitor Allah. Dan tidak jarang orang mulai berpaling dan meninggalkan Tuhan. Dia masih Kristen, dia masih ke gereja, tapi dia berpaling. Dia tidak mencintai Tuhan seutuhnya atau sepenuhnya. Saya beritahu, Tuhan terluka. Tuhan berduka. Saudara tidak menjaga perasaannya. Setelah saudara belajar untuk mencintai Tuhan dan merasakan getar cinta dalam kalbumu, ketika engkau berbuat salah, engkau akan sangat terganggu. Engkau akan diizinkan Tuhan merasakan luka Tuhan. Dan kamu akan sangat merasa bersalah. Sehingga dosa menjadi hal yang paling kau traumakan. Kau jadi fobia, jadi trauma terhadap dosa. Dan itu jalan-jalan di mana saudara mulai memiliki kesucian yang sempurna.
Tuhan akan mengizinkan Anda merasakan luka hati Tuhan. Waktu kita, waktu saudara berbuat salah. Kalau dulu kita tidak pernah merasakan luka itu. Karena ketika kita berbuat dosa, kita menikmati dosa. Kita menikmati dosa dan tidak peduli dengan luka hati Tuhan. Tapi ketika kita mulai mencintai Tuhan, cinta harus kita jaga di tengah-tengah kompetitor yang mana iblis akan menawarkan keindahan-keindahan. Dan yang paling berat yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Pesaing yang paling berat itu diri kita. Dan setan akan menunggangi manusia lama kita. Manusia lama kita menjadi foothold, tempat berpijak iblis. Agar kita asik dengan kesenangan diri kita, kepuasan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tidak layak bagiku. Kau tidak layak bagiku. Mungkin ada yang berkata, sebegitukah Tuhan mau merebut hidup kita, Pak? Tuhan merebut hidupmu demi keselamatanmu. Dia mati di kayu salib merebut kamu. Supaya secara de jure, secara hukum, dia berhak memiliki kamu. Karena dia mati di kayu salib menebus dosamu. Tetapi apakah engkau memberikan dirimu untuk Tuhan, itu kebebasanmu. Atau kau berikan untuk dirimu sendiri, untuk kesenanganmu sendiri, itu kebebasanmu. Tuhan tidak paksa. Secara de jure, secara hukum milik Tuhan. Tapi apakah kita menyerahkannya untuk Tuhan? Itu kebebasanmu. Seperti rumah yang dibayar lunas oleh seorang pembeli. Tuan rumah harus mempersilakan pembeli untuk masuk rumah itu. Atau Anda tidak mengizinkan pembeli rumah masuk. Tuhan tidak paksa. Seperti kendaraan yang dibayar lunas. Apakah Anda rela berikan itu mobil ke pembeli? Atau saudara masih mau mengendarai suka-suka saudara? Mestinya kita berkata, silakan Pak, kendarai ini, saya ikut Bapak. Bapak mau kemana, saya ikut. Hatimu ada di dalam kekuasaanmu. Dengan kata lain, hatimu ada di dalam kedaulatanmu. Tuhan tidak paksa. Kau berikan kepada siapa hatimu. Karena Tuhan menghargai kedaulatan yang dipercayakan kepada masing-masing. Tuhan tidak menetapkan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Suatu hari akan saya jelaskan hal ini. Tapi Tuhan menetapkan hukumnya. Menentukan hukumnya, hukum kedaulatan. Apakah kamu memilih Tuhan atau tidak, itu kedaulatanmu. Hati di wilayah kedaulatanmu. Dan mestinya kalau Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Bicara soal kedaulatan hati ini bukan hanya sekedar jadi orang baik yang melakukan hukum-hukum. Banyak orang Kristen merasa sudah selamat, apalagi merasa sudah ditentukan selamat bagi yang percaya ajaran seperti itu. Lalu dia memberikan hidupnya untuk melakukan hukum menjadi manusia baik-baik. Itu bisa. Kalau engkau memberikan hatimu untuk Tuhan dalam standar yang Tuhan kehendaki, di mana saudara menyerahkan kedaulatan hatimu untuk Tuhan, saudara bukan hanya melakukan hukum, tapi semua yang saudara lakukan sesuai pikiran dan perasaannya. Jadi standar saudara bukan hanya jadi baik, lalu saudara merasa sudah selamat. Selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Selamat itu berarti serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa.
Jadi kedaulatan diberikan supaya hatimu sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Dan kalau saudara memberikan hatimu kepada Tuhan, engkau mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, maka saudara bisa berkata, kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Bukan kehendakmu menurut hukum, tapi kehendakmu menurut pikiran, perasaanmu. Bukan hanya masalah hukum, tapi sekecil-kecilnya semua masalah, semua hal menyenangkan engkau. Sudah menjadi kekasih Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan. Betapa sulitnya kehidupan semacam ini. Itulah sebabnya Roh Kudus ditanam, dimeterekan di dalam diri kita yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Hati kita, kita persembahkan untuk mencintai Tuhan supaya dengan rela kita melakukan kehendak-Nya. Kalau di perjanjian lama dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Itu berarti kamu harus lakukan hukum. Tetapi ketika ayat itu ada di perjanjian baru ditambahkan satu kata lagi. Akal, budi, jiwa, segenap hati, kekuatan. Empat. Jiwa, hati, akal, budi, kekuatan. Maksudnya, kamu harus melakukan apa yang dipikirkan Allah. Kamu harus melakukan apa yang diingini Dia. He himself, apa yang Dia ingini. Kalau hanya melakukan hukum, belumlah mencintai Tuhan dengan benar untuk standar perjanjian baru. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Pak? Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata seperti yang tadi saya kemukakan. Itu harus dialami secara individu dan itu bisa sangat strict confidential, sangat pribadi. Tapi hari ini dimulai dulu dengan mengatakan, aku memilih mencintai Engkau Tuhan. Aku memilih mencintai Engkau Tuhan. Dimulai dari itu. Saya sudah belajar melakukannya. Saya mengerti, sangat mengerti apa yang saya tuturkan ini. Saya mengerti. Dari cinta kepada Tuhan yang bertumbuh sampai kita rela untuk hidup di dalam kedaulatan Allah, belajar mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, maka kita sampai pada satu titik, pecah hati. Pecah hati. Pecah hati ini tidak bisa dibuat-buat. Saya sudah lihat banyak orang Kristen menangis, bahkan meraung-raung dalam doa, hatinya tidak pecah secara proporsional. Seorang hamba Tuhan harus punya pecah hati. Harus. Titik pecah ini harus dialami. Dan saya jarang melihat orang yang hatinya pecah. Tapi kalau dia selalu bersama saya, mendengarkan khotbah saya, doa bersama saya, dia akan sampai titik pecah hati. Bukan saya hebat, dia harus, maksudnya orang itu harus punya mentor, gembala yang bisa menampilkan kehidupan Yesus, kasih Yesus, cinta Yesus, dan bersama dia. Harus memang relatif, tidak memang. Tetapi idealnya begitu. Atau dia sendiri sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Saya melihat sosok Dr. H.L. Senduk. Sosok yang mencintai Tuhan. Yang menurut saya hatinya pecah. Saya belajar dari pecahnya hati orang hebat ini. Yang kemudian saya juga harus menjadi seperti dia yang membuat orang lain hatinya pecah. Sampai
Susah dibahasakan hati yang pecah itu, saudaraku. Ini melewati jam-jam panjang duduk diam di kaki Tuhan. Melewati jam-jam panjang menyerap firman. Dan terutama melewati persoalan-persoalan berat yang Tuhan hadir ikut menyelesaikan. Dan pengalaman itu yang akan membuat hatinya pecah. Tahu gak ciri orang yang hatinya pecah? Bukan hanya bisa nangis di mimbar. Dia akan penuh belas kasihan kepada orang. Kata ini penting. Belas kasihan. Dia penuh belas kasihan. Sebab perasaan Allah akan ditularkan di hatinya. Dia bisa menangisi orang walaupun bukan anak, bukan family, bukan saudara. Dia bisa berkorban tanpa batas. Belas kasihan. Ciri orang yang pecah di hadapan Allah bukan hanya bisa menangis di hadapan Tuhan, berdoa, menyembah, tapi penuh belas kasihan terhadap orang lain. Sehingga suatu hari Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku bertelanjang, engkau berikan aku pakaian. Tidak mungkin orang yang menjadi kekasih Tuhan dengan benar tidak pecah hati. Dan tidak mungkin orang pecah hati tidak berbelas kasihan terhadap orang lain. Perhatikan ini. Tidak mungkin Tuhan mengajak orang-orang yang tidak berbelas kasihan ada di sampingnya di kekekalan. Sekolah teologi tidak menjamin orang pecah hati yang ada sering malam jadi sombong hati. Saya tidak sedang mencela sekolah tinggi teologi. Umur saya berpuluh tahun ada di sekolah tinggi teologi. Maka kalau sekarang ada sekolah tinggi teologi di mana saya menjadi pemimpin, saya mengajari mereka bagaimana berjalan dengan Tuhan, bukan hanya menyelesaikan kurikulum dan memenuhi SKS. You cuma punya satu kali kesempatan menjadi kekasih Tuhan. Begitu nyawamu putus, kesempatan itu hilang. Jadi selama jantungmu masih berdetak, nadimu masih berdenyut, engkau membakar hatimu untuk mencintai Tuhan. Saya tidak punya kepentingan untuk diri saya kecuali menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara siang ini. Tepuk tangan boleh. Kalau Tuhan menjadi kekasih saudara, Dia akan bela saudara mati-matian. You diam saja. Jangan melawan. Tuhan yang akan lawan. Dia akan menjagai dan melindungi kamu dan melindungi anakmu. Dan yang paling hebat, anakmu akan mengenal Tuhan dengan benar dan membahagiakan hidupmu. Saya sudah punya cucu, saudara. Satu kali saya lulus cucu saya. Dia sudah mulai mengenal saya. Kalau datang ke sini mulai kungkung, kungkung, dia nyari saya. Dia tahu ini rumahnya kungkung. Kalau ditanya, kungkung mana? Kerja. Kerja apa? Yesus. Tidak tahu siapa yang mengajari itu. Sungguh. Kerja apa? Yesus. Kalau dia saya peluk lalu diminta orang tidak mau, satu kalimat yang digunakan untuk mengambil dia, kungkung mau kerja, baru mau dia. Kungkung mau kerja. Kalau ditanya kerja apa? Yesus. Sungguh, ada di sini orang-orang yang bersama saya yang tahu itu. Lalu saya elus kepalanya. Saya bilang, kujagai kau nak dengan kesucian kungkungmu.
kujagai dengan kekudusan. Saya bukan sedang tebar pesona. Tanya Roh Kudus, saya bohong atau tidak? You tanya ini orang layak didengar atau tidak? Banyak suara yang sumbang dan jahat mengenai saya diam. You baca dengan nuranimu, kalau aku jahat enggak usah datang kemari. Tuhan akan lindungi kamu. Kalau kamu hidup takut akan Allah. Kita punya kekuatan lebih dari panglima, lebih dari presiden, lebih dari kekuatan manapun. Kekuatan kita Tuhan semesta alam. Elohim, Yod-Heh-Woh-Heh, Yahweh, Yehovah Allah Israel. Kalau dia memberikan putra tunggalnya untuk kita, mengapa kita tidak rela memberikan segenap hati kita untuk Tuhan? Saya belum selesai khotbah. Kita perjamuan guru selalu saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Mari kita berdiri. Kita bangkit berdiri. Hosalaha masyalama syekhos. Ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Karena hatiku hanya bisa diisi oleh engkau Tuhan. Perlu kau Tuhan. Hanya kau yang ku perlu. Hanya kau. Besalahomos. Himasalahotos kinamosia. Ku perlu kau Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Ubah aku Tuhan, agar aku bisa mencintai Engkau. Nimalapo kimosayna kasa, kita narala masa kinosinus. Ku perlu kau Tuhan. Pegang tanganku ya Tuhan. Marina Seo, haleluya. Berilah berkat-Mu. Angkat roti dengan tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri. Bapa di dalam surga, kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau mengutus putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Roti anggur di tangan kami ini menunjuk tubuh dan darah putramu. Berkatilah. Dan jika aku mendapat kasih karunia di matamu, jadikan mujizat penuh kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Atas roti anggur perjamuan kudus, turun berkat dari Allah Bapa di sorga, dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyeroti anggur perjamuan kudus yang berkuasa diberkati Tuhan. Turunkan tangan saudara, katakan bersama saya, dalam nama Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Yesus, aku memperoleh keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa, pemulihan,
kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima. Aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan selama-lamanya. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Tanganku, angkat roti dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Roti dan anggur ini menunjuk tubuh dan darah Yesus. Makanlah dan minumlah dalam nama Yesus Kristus. Bapa, Hosailos, 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 Anahamastiaros. Ina kan dinorlohambo. Bapa di sorga, buatlah sesuatu. Saudara silakan duduk. Buatlah sesuatu yang baru. Haleluya. Dalam hidupku. Sampaikan kepada Tuhan sebagai kalimat doa. Yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci. Hidup dibaharui. Lawatlah aku Tuhan, Bapa di surga. Lawatlah aku Tuhan, di tempat ini. Jamahlah aku. Oh.
Bicara, aku sudah menunggu kamu lama. Aku masih memberi kamu kesempatan. Dengar suara Tuhan ini dan ambil keputusan saat ini. Choir saja. Lawatlah. Saudara berdoa. Saya berdoa juga untuk saudara saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Lepas. Dalam nama Yesus Kristus. Lepas. Semua ikatan dunia yang membelenggu. Lepas. Sebelum kesempatan ini berlalu anakku. Sekarang. Kamu sudah mengasihi Tuhan. Teruskan cintamu. Komalai mostahinostam. Himor palaina hoto nainosea. Hipornai mata sihos. Jangan kau jatuh lagi. Morpala hamar saneko seko mematasia. Tuhan mengampuni, melupakan. Hari nokosia. Himorasan deotas kalium. Karena sakot diapa. Dalam nama Yesus. Dominas. Dalam nama Yesus. Cabut. Semua yang bukan dari Allah. Cabut dalam nama Yesus. Keluarkan dalam nama Yesus. Keluarkan. Tamara Sogi. Ya lagi terus. Muntahkan, enggak apa-apa, muntahkan. Lagi. Ku cabut semua kepahitan. Keluar. Jangan sampai berlalu kesempatan ini. Saudara berdoa. Dari sakit nosar dalam masih gotobia lepas dalam nama Yesus Kristus lepas serahkan merasakan sesuatu yang keluar dari tubuhmu. Engkau mau batuk, engkau mau muntah, ludah mau keluar dalam nama Yesus. Saudara pasti merasakan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Cabut. Buang. Rosahis tu hamar bilo hamas tayena. Lagi hati langsung. Tuhan memberkati. Hamar salahom nekomasea. Imo sapun moralapakan ni aseam hipotas kiros. Amin. Dalam nama Yesus. Saudara lepaskan. Saudara mau muntah, mau batuk, mau keluar. Dalam nama Yesus. Saudara pakai masker, tidak kelihatan. Semua nyanyikan lawatlah aku. Lawatlah aku. Rasakan kasih Tuhan yang mengalami.
Bapa di surga, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu boleh menyucikan kami, menguduskan dan mengampuni dosa-dosa kesalahan kami ya Bapa. Tuhan, pagi ini, siang hari ini Tuhan, kami berjanji, kami mau ngisi pundi-pundi hidup kami dengan kekudusan, dengan hidup suci, dengan hidup berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Layakkan kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu. Layakkan kami. Banyak hal yang kami perbuat Tuhan sepanjang hidup kami hingga pada siang hari ini Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan, pertolongan-Mu, tangan-Mu menjamah kami semua. Siang hari ini Tuhan kami berdoa buat gembala senior kami Tuhan, Bapak Erastus Sabtono. Tuhan, lindungi dan sertai dia. Berikan kesehatan, kekuatan tubuh yang baik, agar dia boleh maksimal melayani Engkau ya Bapa. Tuhan, tambah-tambahkan berkat dan marifat daripada Engkau, sehingga kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Keluarganya juga Tuhan, tolong Tuhan. Istri dan anak-anaknya juga menantunya Tuhan. Biarlah Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti dalam streaming Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan tubuh. Tuhan berkati segala usaha dan jerih payah kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Hidup semakin berat di hari-hari yang akan datang Tuhan. Tapi kami percaya, bila kami berserta Engkau Tuhan, Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menopang kami, Engkau akan mengeluarkan kami dari segala sengsara derita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biarlah Tuhan, tangan-Mu memberkati kami semua. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat daripada Bapa di surga. Bapak Ibu sekalian, pulanglah. Jadikan dirimu berkat, garam dan terang dimanapun engkau berada. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidup kita siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Jika tanpa kau di sisiku.